Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'du, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alayna fathan kariba ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelah salawat serta salam selalu tercurah kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya saya sampaikan salam penghormatan. Salam penghormatan yang sangat istimewa, salam penghormatan yang sangat mulia kepada segenap seluruh pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabbar Bandung. Ketua masjidnya, ketua yayasannya, ketua ubudiyahnya, dan para pemimpin-pimpinan yang lainnya. Wabil khusus orang tua kita bersama Ketua MUI Gede Bage, Bapak Kiai Haji Edi Hardiman, SPD,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, qabul hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, seluruh pengurus Majlis Ta'lim Al-Ikhlas yang masya Allah seragamnya sage. Ini seragam lebaran tahun kemarin ya, sage. Karena seragam saya juga sage, Bu. Orang tua saya juga sage warnanya. Kalau pakai sekarang samaan, kita enggak pulang ke Jakarta ikut ke Al-Ikhlas. Ya. Dan juga orang tua kita bersama dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan seluruh para jamaah pengunjung Masjid Raya Al-Jabbar yang dari Jakarta. Saya juga datang bersama saya punya orang tua, Ibu Khosiyah Zainuddin dan Ibu Hajjah Yuliana, dan beserta istri saya tercinta dan juga adik saya juga ikut semua ke Masjid Al-Jabbar, yang dari Riau, yang dari Banten tadi, semuanya mudah-mudahan tidaknya kita keluar dari tempat yang mulia ini terkecuali hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita, hajat ukhrawi kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah sore hari ini kita semua berkumpul di Masjid Raya Al-Jabbar dalam rangka pengajian. Tadi diawali majlis ta'lim ini dimulai dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap majlis ta'lim sampai sekarang, padahal bulan maulidnya udah lewat, tapi tetap baca selawat. Majlis ta'lim dimulai dengan bacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan berkat selawat mudah-mudahan Allah kabul semua hajat-hajat dunia, hajat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan kedua langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang sangat mulia ini untuk hadir di dalam majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita sudah masuk ke taman surga, kita bakal bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini hadirnya kita pada hari ini adalah bukti tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kaki untuk berjalan, berjalan ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ke dalam majlis ta'lim, ke dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita lisan pada sore hari ini, lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah, untuk berzikir, menyebut nama Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan pernah kita acuhkan, jangan pernah kita hiraukan, jangan pernah kita abaikan begitu saja. Karena terkadang berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkadang nikmat tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang selalu memberikan kita nikmat, yang selalu memberikan kita hadiah, yang selalu memberikan kita kebahagiaan, akan tetapi nikmat tersebut dari saudara kita, dari tetangga kita, ataupun bahkan orang tua kita yang memberikan hadiah tersebut kepada kita, kita acuhkan, kita cuekin, kita diemin, apa yang terjadi? Oh, orang yang ngasih hadiah kepada kita akan marah sama kita, sebel sama kita, kesel. Kenapa? Karena sudah diberikan suatu hal kebaikan, kebaikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Kebaikan tersebut malah dicuekin, kebaikan tersebut malah diacuhkan. Tapi hal ini tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tema yang sangat luar biasa, refleksi dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu luas ya kepada kita, terkadang nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita suka acuhkan, benar gak? Kita suka cuekin, bahkan kita abaikan, gak ada rasa syukurnya kepada Allah, gak ada rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala sebel kepada kita?
Apakah Allah subhanahu wa ta'ala kesel kepada kita? Tidak. Allah tidak sebel sama kita. Allah tidak kesel sama kita. Allah tidak marah sama kita. Bahkan Allah makin sayang sama kita. Allah makin cinta sama kita. Saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah sebut nama kita di dalam Al-Quranul Karim dengan panggilan cintanya, dengan panggilan sayangnya, ya ibadi alladzi la asyrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, panggilan kasih sayangnya Allah, panggilan cintanya Allah, wahai hamba-hambaku. Allah tidak panggil nama kita, hey hamba-hamba yang suka berbuat maksiat. Oh, kagak. Hey hamba-hamba yang suka berbuat dosa. Tapi apa panggilan Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asyrafu ala anfusihim. Engkau telah melampaui batas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah melampaui batas, berarti dosa yang sangat besar yang telah kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Kemari, kata Allah. Jangan jauh dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kabur dariku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, ampunannya Allah, taubatnya Allah, begitu luas, begitu besar daripada murka dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kasih sayangnya Allah, taubatnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, bu, kalau udah nerima taubat seseorang, sambutan Allah itu bagaikan sambutan seorang istri yang menyambut datangnya suami yang telah lama tidak pulang untuk mencari nafkah. Itu sambutannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, jangan pernah melupakan semua nikmat pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semua yang kita milikin ini pada saat ini, mata kita, tangan kita, telinga, hidung, kaki kita ini, semua ini adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala yang dipinjemin kepada kita. Gunakan sebaik-baik nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini. Mata kita Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk memandang pandangan yang tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan kemuliaan, ya, pandangan kebesarannya Allah, Masjid Al-Jabbar, ini salah satu kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memandang pandangan yang indah-indah, pandangan yang baik, bukan pandangan yang haram. Telinga kita, ya, kita gunakan untuk mendengar pendengaran yang baik, bukan pendengaran yang bukan urusan kita. Tangan kita gunakan bukan untuk mengambil yang bukan hak kita. Kaki kita melangkah ke tempat yang tidak diharamkan oleh Allah, melangkah ke tempat yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ma yalfizu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita punya, ucapan kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, sudah dicatat sama siapa? Raqib. Raqib dan atid ini nanti akan melaporkan semua catatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pengen catatan kita ini di hadapan Allah catatan yang baik, yang baik-baik. Bukan catatan yang buruk nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita dulu sekolah, kalau rapot kita jelek pada merah semua, itu rapot kita takut kita kasih ke orang tua kita, benar gak? Takut diapain? Diomelin, dimarahin, ya. Yeah. Itu baru rapot dunia tuh, rapot sekolah. Apalagi rapot kehidupan kita nanti. Tuh, ya. Apalagi rapot kehidupan kita selama kita di dunia ini. Makanya pergunakan semua nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, engkau berikan aku mata. Begitu nikmat aku gunakan untuk memandang pandangan yang begitu besar kebesaran-Mu, ciptaan-Mu. Ya Allah, Engkau berikan aku ini tangan. Akhirnya kita gunakan tangan ini untuk apa? Untuk memberi yang fakir, untuk memberi yang miskin. Kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat masjid, ke dalam tempat-tempat majlis ta'lim. Karena nanti ketika lisan kita tertutup, semua ini akan berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ya. Dahulu
ada seorang ibu-ibu di zaman Nabi Muhammad yang kehilangan anaknya sampai 3 hari di dalam peperangan. Anaknya masih kecil, ya. Masih kecil, ini anaknya hilang sampai 3 hari. Akhirnya dikasih tahu, dicariin sama para sahabat-sahabat Nabi. Cariin itu anaknya, ibunya udah nangis, ya, udah sedih kehilangan anaknya. Di hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga, para sahabat-sahabat Nabi menemukan ini anaknya dan memberikan anaknya kepada ibunya. Anak siapa ini, kata sahabat Nabi? Dia butuh minum, butuh makan, haus, kelaparan, nangis. Akhirnya ibunya lari, memeluk anaknya, mencium anaknya. Ini pemandangan membuat air mata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Akhirnya kabar ini terdengar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, wahai para sahabat-sahabatku, apa yang membuat air matamu menangis? Ya Rasulullah, ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya sampai 3 hari. Aku membantu mencarikan anaknya tersebut. Di hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, aku membantu ibu tersebut mencarikan anak dan ketemu. Ketika ketemu, ibunya memeluk anaknya, menciumin anaknya, semuanya tanda rindu, tanda kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Pemandangan ini yang membuat air mataku menangis, ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai para sahabat-sahabat, kalau orang tua terhadap anaknya, ketika anaknya itu susah dibilangin, gak dengar kata orang tua, maka orang tua tersebut pasti akan ngomelin anaknya. Ya, akan ngomelin anaknya. Bahkan gak jauh mukul anaknya. Sentil anaknya, jewer anaknya. Gitu kan, kata Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, tapi semua ini tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada para hamba-hambanya, melebihi kasih sayang dan cinta orang tua terhadap anaknya yang telah membuat air matamu menangis. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim. Ya? Sungguh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para umat-umatnya, kepada para hamba-hambanya. Ada seorang pemuda di kota Mesir, di kota Habasyah. Di kota Habasyah menghampiri seorang gurunya, seorang syekh. Wahai syekh, wahai tuan, dosaku ini banyak, katanya. Dosaku ini banyak, dosaku ini luas. Kalau aku bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosaku? Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosaku, kan? Betul begitu, betul. Kalau begitu, ini anak muda akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan senang, dalam keadaan riang gembira. Kenapa? Karena mendapat jawaban yang luar biasa dari gurunya, dari syekhnya. Sampai di rumah, ini anak muda ini kembali bersedih, kembali merenung. Ya, kenapa? Dia kembali merenung, kembali bersedih, akhirnya memutuskan untuk kembali lagi kepada gurunya. Kata gurunya, kenapa engkau balik lagi kepadaku? Bukankah tadi engkau pulang dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan senang? Kenapa engkau balik lagi kepadaku? Kata ini anak muda, aku kepikiran ketika aku berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala melihatku? Iya, Allah melihatmu. Allah melihat semua perbuatanmu. Tapi Allah masih mengampuniku. Allah masih mengampuniku, katanya. Allah masih menerima taubatmu. Allah masih mengampunimu. Allah lupakan semua dosa-dosanya. Allah kalau menerima taubat seseorang, bukan hanya diterima doang, tapi dilupain. Dosa-dosanya dilupain. Ketika taubatnya diterima, ampunannya diterima, udah, kata Allah apaan? Ya Jibril, udah lupain semua dosa-dosanya. Hapus semua dosa-dosanya. Gak kayak kita. Kita biarpun udah maafin kesalahan orang, tapi apaan? Masih ingat gak? Masih ingat. Yang waktu kecil aja ingat, kecilnya gue tahu nih orang. Sering gak kita begitu tuh? Ya dia, kecilnya gue tahu. Mudanya gue tahu. Ya, tapi enggak, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya, ketika hambanya mengakui dosa, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, udah diampunin, dilupain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang ini, makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, lau balagta dhunubaka annanis sama, summa staghfartani, ghafartulaka wala ubali. Seandainya, kata Allah nih, seandainya dosa-dosa hambaku ini luasnya dari ujung langit sampai ujung dunia, summa staghfartani,
kemudian mereka mohon ampun kepadaku, beristighfar, bertaubat kepadaku, ghafartulaka wala ubali. Semua tuh dosa-dosanya hapus habis, yang dari ujung langit sampai ujung dunia. Beruntung enggak kita jadi hamba-hambanya Allah? Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Ibrahim bin Adam, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan aja. Tapi ingat, jangan pernah engkau pakai fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan semua nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya fasilitasnya Allah, jangan engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita? Oh enggak. Semua ini ciptaannya Allah. Semua ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, hakikat syukur hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ketika hatinya sudah ikhlas dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan otomatis akan mengucapkan alhamdulillah. Lisan otomatis akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah ikhlas, lisannya sudah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis tubuh ini ketika mendengar panggilan azan akan segera menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Akan langsung ngambil air wudu, rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Satu sahaja dosa, satu perbuatan zolim, perbuatan maksiat yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita? Satu dosa nih, satu maksiat yang kita kerjakan, Allah tidak akan tinggalkan kita. Dengan satu dosa kita kerjakan, Allah tetap kasih kita rezeki. Benar enggak? Allah tetap kasih kita motor walaupun nyicil. Allah tetap kasih kita mobil walaupun kredit. Allah tetap kasih kita rumah walaupun kontrak. Ya, benar. Tapi dengan satu dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita rela melupakan semua nikmat-nikmat yang banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Tuh, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga dengan apa yang telah kita terima. Ya, bersyukur dengan apa yang kita terima, apa yang kita punya. Ya Allah, alhamdulillah walaupun kontrak rumah, tapi alhamdulillah punya rumah, enggak kepanasan, enggak kehujanan, enggak tidur di jalanan. Ya Allah, Yarin enggak punya mobil, punya motor, masih bisa nyelip kemana aja. Ya, semuanya bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa yang suami kasih kepada istrinya. Jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan nuntut, ya. Ya alhamdulillah saya punya istri, masya Allah luar biasa. Bersyukur Bu, yang berapapun yang saya kasih itu diterima sama istri saya. Belum lama nih mau kondangan bibir merahnya habis. Iya, belum lama bibir merahnya habis. Dia minta duit sama saya buat beli bibir merah. Ya, manggilnya kan Aba, bagi duit dong, bibir merah habis. Ya, Aba kagak punya duit. Ada sisa 5.000 doang, diambil Bu 5.000. Diambil 5.000, dia keluar. Ya, keluar mau beli bibir merah kalau ya, tapi benar pulang-pulang tuh bibirnya merah. Benar pulang-pulang bibirnya merah. Saya tanya, "Ini 5.000 bisa beli bibir merah kok bibirnya merah?" "Enggak, Pak, saya beli Fanta nih." Fanta saya gitu ya gitu. Ah, dia beli Bicola, beli Fanta. Nih, Fantanya diminum, Fantanya digituin biar merah katanya. Syukur nikmat atas yang diberikan, ya. Begitu juga dengan kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi, Allah akan tambahin semua nikmat kepada kita. Allah enggak akan tinggal diam kita, Allah tambahin kita. Terus Allah berikan lagi, kita dikasih sekian sama Allah, alhamdulillah. Besoknya lagi alhamdulillah, ditambahin lagi terus sama Allah Subhanahu wa taala, ditambahin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan hati-hati kita ini yang telah mati. Ya. Imam Ibrahim bin Adam tuh di dalam kitabnya Nasihatuddiniyah, beliau katakan,
salah satu tanda hati yang telah mati apaan? Akal tum ni'mata rabbikum walan tashkurlah. Engkau makan semua nikmat pemberian dari Allah, tapi engkau tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tanda hati mati. Kalau hati sudah mati, telinga susah menerima nasihat dari seorang ustazah, dari seorang kiai. Kalau hati sudah mati, lama doa kita diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lama doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah mati, berapa banyak kita selalu mengulur-ngulur waktu dalam sholat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu tanda hati kita menjadi mati, apaan? Akaltum ni'matar rabbikum walan tashkurlah. Kita makan semua nikmat pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Ya Allah, jadikan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh, yang saleha. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk pergi haji ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahkan kita, ini sudah masuk bulan Rajab, Allah berkahkan kita di bulan Rajab. Allah berkahkan kita di bulan Syaban. Allah sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala kabul hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat ukhrawi kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha أبصاره وديائها وعلى آله وصحبه سكري لكي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى mudah-mudahan berkat sholawat syifa yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang kurang sehat Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sedang menyebut nama Allah, dalam keadaan sedang mengingat Allah, dalam keadaan lisan sedang mengucap la ilaha illallah muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak semuanya. Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, pengurus Masjid Raya Al-Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.